Ricis Factory sangatlah bodoh. Jahat banget kok dia ngatain aku, gak boleh. Kamu gak boleh ngatain. Wah, kan tebak kata, aku bukan ngatain. Iya ini sih, enggak, tebak kata guys nih. Nih, tadi kan udah kayak gitu kan, aku sembungin ya. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Gambar apa sih? Itu belum ngaca loh ini gambar apa? Kelihatan. Tuh kaca tuh gede banget tuh. Gambar apa sih? Ntar pakai handphone. Ya Allah. Pak. Aku akan membalasnya. Kamu tekenin gini dong. Nah, siap? Hei, Anda manusia. Pempek. Makanan aku dari Palembang. Permen, makan permen. Pempek makan sama berlima. Taman. Di taman. Superman makan permen di taman. Pempek makan ya. Teman di taman. Ya Allah. Kagak pempek makan teman. Superman makan apa tadi? Gua lupa. Oh, makan permen. Superman makan permen di taman. Superman makan permen di taman. Iya. Benar. Betul. Benar. Kok bisa sih? Orang gampang. Superman makan permen di taman. Gampang lah. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Saya mau pasrah. Kayak apa ya? Ya Allah, ketemu lagi sama musik-musik begini ya, nyeran deh gue. Enak berarti tau. Gak boleh terlalu gampang ya. Aku iya. Harus mulutnya tak tutup-tutupi. Macam Pak. Yuk. Yuk. Tuhan, tapi kamu tahu kan aku nggak suka berisik? Tahu. Tahu, dia tahu nggak suka rame juga. Ricis kalau ee bau banget. Haris nggak pernah mandi. Ricis kalau ee bau banget. Haris kentut. Ricis kalau ee nggak bau. Ricis. Satu kata. Ricis kalau. Oh, Ricis. Kalau ee. Hah? Ulang. Ricis. Yang jelas mulutnya. Ini udah jelas banget. Emang? Ricis. Kalau ee. Ricis kalau ee. Kalau ee. Ricis kalau depannya ee. Ee. Ricis kalau ee. Ricis kalau ee. Bau banget. Satu kata, Ricis. Ini berapa kali lagi? Dua kali lagi. Ricis dua kali ee. Bukan, dua kali lagi. Oh. Dua kali kesempatan. Iya. Ricis kalau ee bau banget. Ricis kalau ee. Banget. Lama banget. Kok tahu aku ee lama? Tahu dari mana? Udah kalah. Buka. Kalah. Apaan, udah berapa kali kamu? Udah ngulang lagi. Banyak. Ini musik kecilin bisa gak? Gak bisa lah, namanya juga Whisper Challenge, gimana sih kamu? Gak adil banget hidup ini. Ricis kalau ee. Bau banget. Gue aja nih sama nyium bau ee gue sendiri tuh gue sering gitu kayak ee gue bau, berarti gue sehat. Ricis kalau ee bau banget. Justru lu kalau misalnya lu gak bau, lu aneh. Kok ee gue gak bau, gue ada masalah apa sama pencernaan gue. Ya iyalah, makannya parfum. Kamu kalah sini, cepat. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Gak ngerti gue.
gue sama channel ini, kalau nggak subscribe, kalau nggak subscribe kebangetan. Kita udah berkumpul di channel ini sebagai best friend. Oke, kalau nggak subscribe, okay. udahlah, capek, dahlah, dahlah. Capek, dahlah, cinta. Capek, cinta. Dah cinta. Gede banget. Iya. Oh iya sih, iya makanya. Suaranya gede banget, nggak kedengeran sumpah. Waktu aku pakai aja tuh nggak kedengeran kalau nggak. Kedengeran banget. Lagian aku mau tuh dah lalalalal. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Ya, yang benar dong, Icis. Dah. Kan. Itu udah paling benar, aku pasang dikit itu. Ya, udah. Udah selesai. Aku dong satu lagi. Oh, kira-kira selesai. Gila musiknya guys. Lagunya. Pakai cepat. Udah. Ya. Nanti minum obat abis ini. Tapi kamu itu nggak punya best friend kayak aku. Tanggilan. Tuh kok orang nanya. Ilfil nggak punya sahabat kayak gue. Emang kamu nanya itu? Iya. Enggak. Nggak Ilfil. Yaudah. Santau dong. Oh iya. Yuk. Cepat berisik ini. Cepat ini berisik. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis. Ini epic banget sih kalau gak subscribe. Kebangetan sih kalau gak subscribe. Cukup satu. Ya, cukup kalau, menunggu satu. Kalau udah punya pacar harus satu. Aku tidak punya pacar. Ya kan kita saling curhat, kamu tau lah. Cewek ya, kan bener. Tugasnya hanya menunggu ya bang ya. Cewek nunggu. Pesan buat kalian nih, jangan pernah selingkuh. Iya. Karena itu adalah menyakiti orang lain. Karena kalau kita udah gak bisa ngebahagiain orang lain, minimal jangan nyakitin. Iya, itu kata Haris yang paling aku ingat sampai sekarang. Dan Haris tuh selalu ingetin aku katanya gini, macam itu. Oh iya, ini sumpah, ini musiknya. Kata Haris gini, aku mau jelasin yang kata kamu itu loh. Iya. Kata Haris, ya tadi kalau kita gak bisa, kan Abang Haris juga pernah ngomong, kalau kita gak bisa bahagiain orang, seenggaknya tidak menyakiti. Dan kalau misalnya kita mau bahagiain orang pun, ya cukup jadi diri sendiri dan bahagiain dulu diri sendiri gitu. Dan terima kasih sudah mensubscribe channel ini. Tapi epic sih konten kali ini. Aku nggak nyangka dia bakal ngasih kalimat begitu. Tapi emang ada pesan-pesannya sih. Ya karena kan di setiap kalimat itu sebenarnya tersirat pesan-pesan. Pesan-pesan moral yang harusnya bisa dicerna sama masyarakat sekalian. Dan tergantung yang nerimanya aja nih, nerimanya dengan pikiran gimana. Bagian positif way-nya atau negatif way-nya. Ya, dan aku terima kasih banyak. You understand right? When I say like positive way and negative way. Editor kasih translate di bawah ya. PR gitu. Masalahnya Vianney juga gak ngerti. Dia gak ngerti bahasa Inggris. Pas dia aja pas megang YouTube aku kan. Bang, aku gak paham bahasa Inggris, udah kurubah bahasa Indonesia katanya. Tapi kamu itu gak sama orang-orang yang gak jago bahasa Inggris? Aku pun gak bisa sebenarnya. Tapi kamu tadi ngomong bahasa Inggris? Aku belajar. Jadi banyak kali Yun ya yang diapa. No, enggak. Aku belajar. Karena semakin kita membiasakan diri, semakin kita bisa. Kita kalau kita mau, kita harus biasa. Karena kalau misalnya kita nggak biasa, untuk nyebut aja pasti susah. Masya Allah, setuju. Karena kita bisa karena terbiasa. That's jangan right. Jangan dibiasakan, udahlah kita nggak bisa, kita malas-malesan, nggak mau digoes terus. Ya udah, makin nggak bisa lu. Tuh. Banyak kan pesan-pesan tersirat di konten ini. Terutama kalimat-kalimat yang disampaikan ya. Kalau kalimat aku ya udah kalimat main aja, kalau kalimat dia tuh ada pesan-pesan. Dan dia memang selalu memberikan aku pesan-pesan dan kesan-kesan. Iya, gak salah aku ngefans. Sama Mario Teguh. Super sekali. Baiklah, kalau gak subscribe kita kemusuhan. Jangan lupa di subscribe ya. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe juga channel Ria Ricis. Walaupun yang di sini mungkin semuanya udah subscribe channel Ria Ricis. Beda lah penontonnya. Iya kan, tetap aja. Kamu kan apa YouTuber nomor 2. Se-Asia Tenggara. Amin. Makasih ini ya karena ada The Ricis, karena ada netizen, karena ada semua-muanya. Aku sayang kalian. Ya, lu sebut aja biar orang tanya temen gue. Best friend NE3. Masih berlaku gak sih best friend NE3? Masih loh. Masih berlaku. Masih. Best friend NE3. Ya udah. Oke, yaudah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya udah main kesini. Makasih ya udah mau ada di konten aku juga. Aku yang makasih loh. Terima kasih. Meluangkan waktunya untuk main kesini. Okay.
Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis.